Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida, channel yang membahas seputaran aplikasi dan tutorial. Pada video kali ini, saya akan kembali membagikan informasi tutorial kepada kalian. Cara buat nomor virtual luar negeri gratis tanpa login untuk verifikasi OTP, Telegram, WhatsApp, dan yang lain-lain. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama sekali, silakan kalian masuk ke Play Store. Silakan kalian downloadkan terlebih dahulu aplikasi ini. Ini aplikasi gratisan yang bisa kalian download dan install ya di HP Android kalian. Download aja di Play Store gratis, teman-teman. Nah, setelah kalian download, langsung saja ini aplikasinya kalian buka ya setelah diinstal. Ini tampilan aplikasinya seperti ini, teman-teman. Di sini ada banyak sekali negara yang bisa kalian pakai nomornya. Nah, seperti ini. Kalian bisa klik tombol more yang ini untuk lebih banyak negara lagi, teman-teman. Ini ada banyak lagi negara. Nah, seperti ini. Ini kalian tinggal pilih aja salah satu nomor yang ada di sini ya. Ada banyak negara. Nah, untuk verifikasi Telegram, WhatsApp, dan yang lain-lainnya, di sini saya lebih suka memilih nomor yang privat ya. Di sini gratis nomor privatnya. Kalian bisa klik yang sudut kanan atas di sini. Kemudian kalian pilih yang ini, VIP numbers. Cuma di sini kalian harus nonton iklan terlebih dahulu untuk mendapatkan nomornya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada banyak nomor VIP ya. Nomor VIP ini adalah nomor update yang terbaru. Nah, di sini perlu kalian ingat, teman-teman. Di sini kalau kalian ingin verifikasi media sosial seperti Telegram, WhatsApp, nah karena itu aplikasi sangat banyak yang pakai dan ini nomornya gratisan publik ya, jadi di sini kalian tidak semua nomor bisa digunakan ya, karena siapa cepat dia dapat. Nah, kalau di sini sudah dipakai nomornya untuk daftar Telegram dan WhatsApp di luar orang lain, nah kalian tidak bisa memakai nomor ini lagi. Nah, jadi di sini sesuai keberuntungan aja. Oke, saya akan coba ya nomor yang terbaru yang ini. Saya akan coba mendaftar ke Telegram. Apakah bisa ya saya pakai nomor ini? Nah, di sini kita nonton iklan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kalian perhatikan di sini. Kalian tunggu hitungannya ini sampai selesai di sini ya, sampai hitungan 1 detik. Oke, teman-teman, di sini hitungannya sudah 0 detik. Kalian tinggal klik tombol kali di sini. Nah, nanti nomornya itu bisa terbuka seperti ini, teman-teman. Kalian klik yang ini continue ya. Kalian bisa copy nomornya di sini. Nah, kemudian silahkan kalian gunakan untuk verifikasi Telegram atau WhatsApp ya. Nah, sekali lagi di sini sesuai keberuntungan kalian. Kalau nomornya sudah dipakai ya berarti tidak bisa. Nah, kita akan coba nih ya. Tadi nomornya kita pastikan. Nomor Inggris tadi ya, kita 44 di sini, kita coba next. Nah, seperti ini teman-teman, ini Telegram sudah mengirimi kode verifikasi, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal balik lagi ke aplikasi yang tadi. Ini bisa dikirim kode verifikasi, namun apakah Telegram ini dipakai sudah dipakai oleh orang lain atau tidak, kita lihat ya. Kita tinggal balik lagi di sini. Nah, di sini kalian tinggal refresh saja, teman-teman, untuk mendapatkan kode terbarunya. Kita refresh. Nah, di sini kita nonton iklan kembali. Kalian tunggu sampai hitungannya 0 detik ya. Kemudian kita klik close. Kita klik continue. Nah, di sini kita lihat apakah sudah masuk. Nah, ini belum masuk. Kita coba lagi balik ke Telegram tadi ya. Kita coba balik ke Telegram lagi, kita coba klik yang ini, teman-teman. Ketuk untuk menerima kode via SMS, kita ketuk ya. Nah, ini Telegram sudah mengirimi kode ya, teman-teman, seperti ini. Kita balik lagi. Kemudian nih kita refresh kembali, teman-teman. Kalau belum masuk, kita refresh kembali seperti ini. Dan kita nonton iklan lagi. Nah, karena gratisan, jadi kalian harap maklum ya. Kalian tonton iklan sampai selesai dapet ini, sampai hitungan 0 detik. Nah, ini udah iklan hitungan 0 detik. Nah, ini kalian bisa lihat, teman-teman. Ini kode Telegramnya masuk, teman-teman, seperti ini.
di Telegram dan ini kode OTP-nya. Kita akan coba masukkan ya. Apakah Telegram ini sudah dipakai oleh orang lain atau belum ya? Kita coba masukkan 31693. 31693. Kita cek ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman ya, verifikasi dua langkah diaktifkan, akun Anda sudah dilindungi dengan sandi tambahan. Ini artinya aplikasi dengan apa nomor Telegram dengan nomor yang tadi ya, yang saya ambil, ini sudah dipakai oleh orang lain. Artinya ini sudah tidak bisa digunakan lagi teman-teman, karena sudah diambil dan sudah diaktifkan verifikasi dua langkah. Namun di sini kode OTP-nya benaran masuk. Jadi di sini kalian harus lebih cepat ya daripada orang lain untuk mengcopy nomornya. Ini karena sudah digunakan oleh orang lain, jadi tidak bisa ya teman-teman. Nah ini seperti ini ya, ini Telegram sudah banyak digunakan oleh orang lain dan WhatsApp pun kayaknya sudah. Nah kalau aplikasi yang populer ini biasanya jadi rebutan ya teman-teman. Namun kode OTP-nya itu benaran masuk tetapi di sini ya. Tapi kalau sudah diverifikasi dua langkah kita tidak bisa. Jadi kalian cari lagi aja nomornya. Di sini ada banyak nomor VIP yang bisa kalian pakai ya. Kalian periksa mana yang bisa dipakai. Kalian cari yang update-annya itu hitungan jam ya. Ini banyak hitungan jam ya. Oke teman-teman, jadi gitu aja ya teman-teman. Ini kode OTP-nya di Telegram masuk tetapi sudah digunakan verifikasi dua langkah oleh orang lain. Oke, kalian coba aja cari-cari nomornya ya teman-teman. Kalau untuk verifikasi aplikasi yang lain ini sudah dipastikan masuk ya. Contohnya seperti aplikasi ini, Chatwise, ini aplikasi gratisan yang saya dapat dari Play Store. Kita coba kode verifikasinya ya dengan nomor yang lain. Kita coba. Saya akan cari nomor verifikasi yang lain. Gak usah pakai nomor yang VIP, nomor yang biasa aja. Ini juga nomor yang biasa di sini ya, banyak. Oke, saya coba nomor yang Amerika Serikat. Nah, ini nomor yang biasa ya, tidak VIP. Saya akan coba pakai nomor yang atas, yang ini teman-teman. Coba. Nah, kalau ada iklan ini kita tinggal close. Kita copy nomornya. Kita coba masukkan di aplikasi Chatwise ya, yang tadi saya gunakan sebagai contoh. Kas satunya saya hapus, saya cari di sini negara Amerika Serikat dan kita coba verifikasi ya. Nah, ini sudah mengirimi kode verifikasi. Kita akan coba lihat balasannya teman-teman. Di sini kita tinggal refresh saja ya. Kalau belum masuk kita tinggal refresh seperti ini. Ada iklan, namun tidak hitungannya tidak sebanyak yang nomor VIP tadi ya. Kalau aplikasi biasa seperti lain dari media sosial yang terkenal seperti Telegram, WhatsApp, kalian bisa gunakan nomor yang tidak VIP. Nah seperti ini. Nah, ini belum masuk, kita coba refresh lagi. Nah ini teman-teman, dalam hitungan detik saja ini kode OTP-nya sudah masuk. Ini aplikasi selain Telegram, WhatsApp ya, ini aplikasi Chatwise yang saya gunakan dan ini kode OTP-nya. Kita akan coba masukkan 477532, 477532. Kita coba. Oke, OTP sukses teman-teman. Kalau minta referral di aplikasi Chatwise-nya, kan tinggal masukkan angka 0 aja seperti ini. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk. Di sini tinggal ngelengkapin aja nama ya untuk masuk ke aplikasi ini. Nah, ini kalian bisa karang-karang aja. Nah, di sini kalian sudah bisa masuk ke aplikasi Chatwise-nya. Jadi aplikasi ini bisa untuk mengirimi kode OTP. Nah, namun kalau untuk Telegram, WhatsApp, Facebook, dan yang lainnya, itu kalian harus cepat-cepatan dapat nomornya. Kalau sudah dipakai oleh orang lain, itu otomatis saya tidak bisa dipakai ya. Nah, ini saya berhasil ya, menggunakan aplikasi Chatwise, daftar ya, dan masuk teman-teman.
Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.